episode kali ini, Nadia tidak akan diam begitu saja menerima perlawanan dari Indri. Dengan keangkuhan dan kesombongannya, ia akan memberi pelajaran kepada Indri dengan memblokir semua aliran dana yang masuk ke keluarga Rizky. Dengan melakukan hal ini, Nadia ingin memberikan efek jera bagi Indri karena telah berani menentang dirinya. Apa yang telah dilakukan oleh Indri terhadap Nadia membuat Nadia pun penasaran, karena selama ini Indri tidak pernah berani berbicara dengan nada tinggi, apalagi menentang dirinya. Nadia sangat yakin kalau Indri telah menyimpan sesuatu di belakang dirinya. Nadia berjanji, bila ia mengetahui kalau Indri berani menentang dirinya karena Siva, ia akan membuat Indri dan keluarganya akan menderita. Tentunya hal ini akan membuat Siva nantinya merasa tidak enak karena dirinya, keluarga Dafri jadi menderita.